bikin tampil foto ready. So you, so pretty, so you. Lagian Karel juga pasti marah kalau tahu gue mau ngajak lo pergi. Kasian Kak Dimas. Ya udah, gimana kalau misalnya nanti sore kita jalan? Tak kusangka jadi begini akhirnya. Lihat. Belajar. Iya. Belajar aja sih. Kalian paham semua? Paham. Oke, kalau kalian paham, sebutkan salah satu tokoh geografi klasik. Ih, pusing ih. Sekarang gue lagi burn out. Tau gak lo? Enggak. Colin? Kiara? Tadi kamu jawab apa? Saya dengar kamu jawab Colin. Itu Pak. Memang ada tokoh geografi klasik yang bernama Olin. Olin, nih, tutup buka gelgamalu. Aduh kamu Kiara. Fokus. Duh, awas lo ya, Lin. Pak, saya tahu Pak, tokoh biografi klasik. Ada Adam Smith, Jane, David Ricardo, dan John Stuart Mill makroekonomi. Loh, itu kan tokoh ekonomi, Doni. Kamu ketahuan nggak pernah belajar geografi ini? Doni! Oke, baik semuanya. Hari ini sampai di sini saja ya. Sampai ketemu lagi besok. Ingat pesan Bapak, belajar yang benar, jangan banyak main, oke? Okay? Oke, Pak. Selamat siang semuanya. Iya, Pak. Kemana tuh si Olin? Bisa-bisanya cari masalah di jam pelajaran gue. Eh, Kiara, mana lu? Karel! Lo mau kemana? Apaan lagi sih? Mau ke kantin, lapar gue. Lo mau gak bantuin mapah gue ke kantin? Gue lapar tau. Ya udah lo di kelas aja. Lo mau makan apa? Gue beliin deh. Hibet nih drama queen. Ya jangan dong, Rel. Gue takut di kelas. Gue mau ke kantin aja ya, please. Lo gak mau kan gue aduin ke kepala sekolah? Nes, Karel sama Mel aja bisa seromantis itu loh. Apalagi kita. Kalau lo mau. Ih, apaan sih lo jangan lagi. Bunyi apaan tuh? Perut lo. Ke kantin sana, makan kek. Mau aja kelaparan. You have no money ya? Sian deh. Kiara mana ya? Kok tumben banget dia main pergi sendiri keluar kelas? Apa udah di kantin ya? Gue ke kantin aja deh. Hei! Aduh!
Rocky, lo tuh kenapa sih kayak hantu tiba-tiba di belakang gue aja? Gue cuma mau ngajak lo ke kantin bareng kok. Aduh, yaudah lo pergi aja sana sendiri. Ya udah, kalau gitu gue duluan ya. Nanti gue pesenin makanan buat lo, Nes. Mau kan? Mau kan? Ya udah, gue duluan ya. Bye. Sana. Rel, pelan-pelan dong, sakit tau. Rel, Amel kenapa? Eh, Kak Gani, tadi aku keserempet motornya Karel, Kak. Terus sekarang kakinya sakit. Lo tuh ya manja banget. Kalau sakit ya duduk, ngapain keluyuran? Lo bisa gak sih sehari aja gak nyusahin Karel? Aku lapar, Kak, sama haus. Gimana dong? Tau nih anak, udah lo duduk dulu deh. Duh, bantuin dong, Rel. Iya, ini dibantuin. Bantuin. Aduh, lebay deh. Lo haus kan? Lapar juga? Ya udah kasih tahu mau beli apa. Ya udah kalau gitu. Tapi gue mau makan bakso sama minum jus ya. Terus yang nganterin harus lo. Tapi jangan lama-lama ya, Rel. Gak segampang itu, Mel. Gue akan buka kedok lo di depan Karel. Ikut lo. Yaudah, yuk. Oh my God, my friends. Kak Gani, I'm on my way to you. Mel, kok Karel mau papa lo kemana-mana? Iya, Mel, kaget gue. Amazing banget. Cepetan dong cerita, penasaran nih. Amel gitu loh. Bentar lagi juga kalian bakal lihat kalau gue pacaran sama Karel. Kenapa? Ada yang nyulek gue? Gak ada. Jangan bohong. Apaan sih Mel, siapa yang bohong? Gue dari tadi gak ngapa-ngapain. Gue gak halu kok, emang beneran ada yang nyulek tadi. Ini nih, overthinking mikirin caranya dapetin Karel kan? Kenapa kalian gak percaya gitu sih, orang gue serius? Wah, kalian mana ya? Pasti Kiara marah banget deh sama gue. Abis kasian lihat Kiara kesana kemari nyariin gue. Gak berani ya dia sekarang ngejalin gue. Bener deh. Kiara? Lo ngapain di sini? Tadi mas. Oh, gak apa-apa. Aku di sini, aku mau ke rooftop tadi. Oh, rooftop. Gimana kemarin jalan-jalannya sama Karel? Loh, kok kakak tahu sih kalau misalnya aku jalan sama Karel? Iya, tahu dong. Karena kemarin gue juga mau ke rumah lo. Tapi ternyata lo udah diboncengin duluan sama Karel. Ya, jadinya gue langsung pulang deh. Kakak kenapa gak panggil aku aja? Ya gak enak dong. Nanti malah ganggu. Lagian Karel juga pasti marah kalau tahu gue mau ngajak lo pergi. Kasian Kak Dimas.